Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Malam hari ini kita masih berbicara terkait dengan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Dan di segmen 3 dan juga 4, kita telah terhubung via daring bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad. Pak Ansar Ahmad, selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mas Jaya. Selamat malam, Pak Zubairi Jurban. Ya, baik. Terima kasih sudah berkenan. Gubernur. Ya, dan juga Prof. Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia. Prof. Zubairi juga salam sehat selalu, Prof. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama, salam sehat semua. Baik. Yang ini saya tanyakan mungkin ke Pak Gubernur. Pak Gubernur seger. Iya, alhamdulillah. Ya, segar Pak. Sekali Pak Gubernur dan juga Prof. Zubairi malam hari ini. Saya langsung ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu dari dua gerbang kedatangan melalui laut yang dibuka pemerintah dalam COVID-19. Yang tentunya harus diantisipasi adalah serbuan dari masuknya para PMI. Ada ratusan orang ya Pak ya, berasal dari Singapura dan juga Malaysia. Antisipasi apa yang tentunya dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau terkait hal ini? Ya, memang untuk tahun ini sampai akhir Desember itu lebih dari 45.000 pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan sebagian kecil Singapura yang masuk ke pintu Batam melalui laut. Dan untuk mengantisipasi Omicron, tentunya kita antisipasi di entry point-nya dulu. Setiap PMI yang masuk, yang rata-rata per hari itu 250 orang plus minus, kita lakukan antigen, kemudian kita lakukan PCR. Antigen itu untuk mengantisipasi sedini mungkin bagi yang terkonfirmasi positif. Dan kita pisahkan mereka, kita tempatkan di tempat-tempat isolasi. Kemudian PCR kita menunggu hasilnya, mana yang terkonfirmasi, memang baru kita tempatkan di tempat-tempat isolasi. Nah itu kita lakukan melalui testing seperti itu. Kemudian juga kita mengirimkan sampel-sampel itu ke Litbang Kemenkes di pusat. Dan alhamdulillah sampai hari ini, kemarin hasil laporan dari Litbang Kemenkes di pusat, meskipun waktunya cukup panjang menunggunya, sampai 2 bulan, 1 bulan, belum ada yang terkonfirmasi Omicron sampai saat ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Mas Jaya, kita sedang mengusulkan agar di Kepri juga, khususnya di Litbang, di BTKL Kepri milik Kemenkes, dilengkapi juga segera dengan WGS itu, Whole Genome Sequencing itu. Agar kita cepat mendeteksi hasil PCR, sehingga kita bisa langsung memastikan mana-mana yang terkonfirmasi Omicron atau Delta yang lainnya. Baik. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita tangani dengan baik, Satgas lintasannya sudah ada, dan kita juga terus menjaga mereka di tempat-tempat karantina terpadu. Kita terus menganalisa, memang harus kita akui PMI yang masuk ini banyak dokumen-dokumen mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ya. Sehingga kadangkala 30% negatif ternyata sampai di tempat kita positif. Nah, sehingga kita juga bekerja sama dengan konjen kita di Malaysia untuk memastikan dokumen-dokumen PCR yang mereka bawa ini benar-benar dokumen yang sah dan benar-benar dokumen yang negatif dari tempat-tempat pelayanan PCR di sana yang resmi gitu. Baik, artinya ada kerjasama antar dua negara karena melihat beberapa kasus yang kemarin juga ada pemalsuan dari hasil PCR begitu ya. Itu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Riau ya, Pak Ansar ya. Baik, saya akan ke Prof. Ya, saya akan ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, berbagai upaya antisipatif ya sudah dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau tadi untuk serbuan dari PMI, ada 45.000 setiap harinya, ada 250 kurang lebih PMI yang datang dari Singapura dan juga Malaysia ke Batam melalui pintu masuk begitu. Upaya antisipasi apa yang tentunya harus diperhatikan? Karena biasanya kita terlalu fokus di jalur udara, tapi ternyata ini sangat longgar di jalur lautnya begitu. Tentunya ini kewaspadaan sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Kepri begitu tadi yang sudah diungkapkan Pak Ansar. Prof. Zubairi. Iya, terima kasih. Jadi di
awal-awal masuknya COVID ini yang paling penting memang mencegah penularan dan mendeteksi di tempat pintu masuk. Tentu tidak hanya di airport, namun juga di semua pelabuhan. Jadi memang penting sekali mendeteksi awal, kemudian melakukan kontak tracing, itu yang juga perlu banget. Jadi makin banyak dites, makin banyak kontak tracing, itu akan makin baik. Dan kalau ketemu tidak boleh isolasi mandiri di rumah walaupun tanpa gejala. Jadi memang disarankan seharusnya memang di tempat karantina yang terpadu, di isolasi yang terpadu. Baik. Oke, saya akan kembali ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Anda tadi juga sempat menyinggung terkait dengan tempat karantina terpadu, tempat isolasi juga begitu. Dengan angka 45.000 serbuan PMI, ada 250 orang kurang lebih setiap harinya. Apakah ini harus menambah tempat-tempat karantina atau selama ini mencukupi, Pak Ansar? Tempat-tempat karantina kita sediakan sesuai dengan kebutuhan. Dan sampai saat ini sih masih cukup memadai. Hanya ketika pemerintah merubah masa jangka waktu lamanya karantina, maka itu sangat berpengaruh juga terhadap ketersediaan karantina-karantina terpadu yang kita miliki. Seperti kemarin ketika pemerintah memberlakukan 10 hari karantina, maka kita harus menyediakan tempat karantina itu minimal 2.500 sampai 3.000 tempat tidur untuk mengantisipasi itu. Kemarin kita dengar akan menambah lagi 14 hari, tapi alhamdulillah itu dibatalkan dan hanya berlaku 7 hari hari ini. Yeah. Kalau 7 hari kita bisa menyediakan untuk maksimal 2.000. 2.000 itu masih memadai dan kita juga sudah menyediakan tempat-tempat karantina cadangan seperti di Batam itu ada asrama haji dan ada Bapelkes, tempat badan pelatihan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Memang Mas Jaya, semua tidak dikarantina di tempat karantina terpadu karena mereka adalah PMI repatriasi, sebagian mereka juga memilih karantina-karantina mandiri. Maka kita sudah menetapkan beberapa hotel bagi mereka dan mereka dengan mandiri dikarantina di sana. Akan tetapi di setiap tempat kita sediakan satgas-satgas yang mengawasi gerak mereka di sana. Sehingga kita harus menjamin selesai mereka kalau positif, kemudian kita isolasi 14 hari, sebelum mereka pulang ke kampungnya kita vaksinasi, kemudian kita pastikan mereka negatif, baru kita pulangkan. Karena kalau buffernya di sini tidak kuat, ketika mereka masih positif pulang ke Jawa, maka kita yakin lonjakan, ledakan di Jawa akan terjadi seperti di masa-masa dulu. Maka sekarang memang Satgas Lintasan yang dipimpin oleh Danrem ini, kita kerjasama yang sangat erat dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi mulai dari hulu sampai ke hilirnya, supaya mereka pulang sudah dalam kondisi dan keadaan yang aman. Kita bekali dengan surat perjalanan. Nah, syukurnya memang di Kepri ini kelebihan kita, vaksinasi kita sudah relatif tinggi. Untuk dosis 1 kita sudah 102%, dosis 2 kita sudah hampir 80%. Untuk anak usia 6-11 tahun kita sudah hampir 64% sampai hari ini, baru 2 minggu. Kemudian untuk yang umur 12-17 tahun itu sudah 119% dan dosis keduanya sudah 86% plus minus. Nah, untuk lansia kita sudah 87%, dosis keduanya 67%. Nah, lalu kemarin kita sudah coba melakukan survei sero. Semua kabupaten kota kita lakukan survei sero dan hasilnya alhamdulillah secara menyeluruh dari 1.000 lebih sampel dengan margin errornya 0,3 itu terbentuk antibody itu 89% lebih. Dan kalau kita gabung dengan Batam yang melakukan survei sebelumnya 89% lebih juga,
maka saya kira Kepri ini antibodi yang sudah terbentuk lebih dari 93%. Baik. Kita masih mengejar vaksinasi dosis 2, karena kita yakin dosis 1 itu hanya masih dalam bentuk perkenalan virus ke tubuh kita, dosis 2 lah yang menjamin terbentuknya antibodi itu supaya lebih kuat. Baik. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi senjata ampuh bagi kita untuk mengantisipasi Omikron masuk ke Kepri ini, Mas Jaya. Oke, ini kabar baik tentunya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Semoga juga percepatan ini segera ditiru oleh provinsi-provinsi lain, Pak Ansar. Saya nanti akan tanyakan ke Pak Ansar, ya, saya akan tanyakan nanti ke Prof. Zubairi terkait dengan bagaimana untuk bisa memastikan kedisiplinan dari karantina agar tidak terjadi pelanggaran ataupun juga dispensasi atau istilahnya joki karantina agar tidak terjadi begitu. Nanti usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Ideal ke Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Ya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, termasuk tidak hanya melarang dari 14 negara, Presiden Joko Widodo juga selalu menekankan di setiap pidatonya mengimbau agar warga negara Indonesia tidak berpergian terlebih dahulu ke luar negeri. Dan upaya juga yang dilakukan oleh pemerintah memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dalam meningkatkan kekebalan tubuh dengan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Dan BPOM telah mengeluarkan atau menyetujui penggunaan vaksin booster yang dimulai pada lusa 12 Januari 2021. Kita lihat 5 jenis vaksin yang sudah disetujui oleh BPOM. Ya, ini adalah perintah dari Presiden Joko Widodo. Jangan ke luar negeri terlebih dahulu. Tentunya himbauan ini disampaikan oleh Kepala Negara mengingat kasus varian Omikron di Indonesia yang saat ini jumlahnya hingga menyentuh angka 414 di hari Sabtu kemarin. Kita tunggu update terbarunya, dan ini adalah 5 vaksin booster resmi yang mendapatkan izin dari BPOM. Dan nantinya juga BPOM telah menyetujui penggunaan dari vaksinasi booster ini atau dosis lanjutan yang rencana akan dilakukan mulai 12 Januari mendatang. Berbicara terkait dengan dosis booster, sebelum saya akan tanyakan terkait dengan karantina, saya akan Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, ada 5 ya. Jenis vaksin yang sudah disetujui oleh BPOM untuk penggunaan booster atau dosis ketiga ini. Prof. Zubairi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira bagus sekali karena sudah terbukti bahwa di banyak negara yang tertular Omikron sekarang ini, sebagian besar yang sudah vaksinasi 2 kali. Jadi karena itu booster memang menjadi penting banget, dan terbukti yang sudah booster itu risiko tertularnya amat sangat sedikit, dan kalau tertular menjadi amat sangat ringan. Jadi booster mohon secepatnya dimulai dan makin banyak makin baik. Tentu untuk yang belum 2 kali suntik, harap segera cepat mungkin untuk vaksinasi yang kedua, itu amat sangat penting. Apalagi kalau melihat misalnya di Wisma Atlet, itu tadinya sepi, rumah sakit di Jakarta sepi banget, namun Wisma Atlet kemudian beberapa hari yang lalu sudah 20% terisi, terus kemarin tanggal 9 itu sudah 50,01% terisi. Jadi yang jumlah pasien di sana sudah 1.838. Jadi jelas ada kenaikan dalam beberapa hari terakhir, maka vaksin, mohon segera. Baik, Prof. Zubairi,
yang ini saya tanyakan juga terkait dengan vaksin booster ini, apa yang harus kita perhatikan nantinya jika disuntik dosis ketiga ini terkait dengan KIPI-nya, lalu terkait dengan banyaknya varian yang ditawarkan oleh pemerintah, ada 5 jenis vaksin booster, karena kita sebelumnya ada yang sudah disuntik Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, begitu, Sinopharm. Apa yang harus kita perhatikan nantinya jika mendapatkan suntikan dosis ketiga ini? Jadi yang terpenting pertama adalah booster secepatnya, booster yang mana, kalau bisa yang berbeda dari suntikan yang pertama dan yang kedua. Kemudian kapan? Ya secepatnya, sekali lagi, kalau harus bayar, ya harus bayar, itu untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan kita, melindungi Indonesia. Jadi untuk yang memang berbayar, ya kan tidak terlalu mahal. Bayangan saya variasinya antara 50 ribuan sampai 250 ribu. Jadi baik, saya kira penting buat kita semua menyiapkan uang itu untuk segera booster. Sedangkan kalau yang tidak mampu, kan pemerintah sudah menyiapkan juga yang gratis. Baik, itu tadi yang tentunya sudah disarankan oleh Prof. Zubairi. Saya akan kembali lagi ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, kita juga membahas ya, terkait dengan, ini juga kabar gembira yang juga patut dicontoh oleh provinsi lain, adanya Satuan Tugas Khusus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang dibentuk di Provinsi Riau. Untuk apa ini dibentuk tentunya, apakah juga untuk mengantisipasi penyebaran Omikron dan upaya-upaya yang sebetulnya kemarin juga sempat kebobolan terkait dengan hasil tes PCR palsu oleh PMI kita ke Kepulauan Riau begitu, Pak Ansar? Ya, memang Satgas ini kita bentuk untuk menangani pemulangan PMI ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Akan tetapi tentu kalau bicara pertimbangan-pertimbangan teknis klinisnya, itu dilakukan oleh badan-badan atau instansi yang memang teknis menangani itu, seperti KKP, BPKL, BTKL, dan tentunya rumah sakit, puskesmas, yang kita persiapkan untuk mengantisipasi semua hal itu. Termasuk satu rumah sakit RSKI di Pulau Galang yang memang kita peruntukkan khusus menangani isolasi bagi PMI yang terkonfirmasi positif. Nah, untuk mengantisipasi sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjamin dokumen-dokumen PCR yang mereka bawa pulang ke Indonesia itu harus valid, harus benar-benar sah. Maka kita sudah berkali-kali minta kepada konjen kita, kedutaan kita di Malaysia, kiranya dapat bersama pemerintah Malaysia bekerja sama menetapkan tempat-tempat PCR yang resmi yang ditetapkan agar dokumen PCR yang mereka bawa itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya yakin kalau sampai 20%, 30% dokumen yang dibawa itu negatif, ternyata kita antigen, kita PCR di sini positif, saya yakin banyak dokumen mungkin yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar. Ya, baik. Nah, oleh karena itu ini perlu kerjasama serius, karena PMI ini saya yakin akan terus berlanjut. Mereka pulang ke kampung halamannya, dan bahkan untuk mengantisipasi masuknya PMI dalam jumlah yang besar, kita juga baru menyurati konjen kita di Malaysia. Kita hanya minta agar setiap hari kapal yang membawa kepulangan PMI ini hanya boleh satu trip saja masuk ke wilayah Kepri, agar supaya kita bisa menjaga dengan jumlah yang proporsional dengan kemampuan kita menjamin, menjaga itu secara baik. Kalau untuk masyarakat, Mas Jaya, alhamdulillah perkembangan COVID di Kepri sudah sangat relatif baik sekali, apalagi setelah pasca Natal, kemudian tahun baru, saya kira 14 hari ini kita ikuti perkembangannya, walaupun ada kenaikan tapi tidak cukup signifikan, sehingga kita tangani itu secara dengan treatment yang baik, kita lakukan tracing bagi transmisi untuk kontak eratnya masing-masing yang terkonfirmasi. Itu, saya kira itu, Mas Jaya. Ya, itu kabar baik yang harus kita syukuri bersama begitu. Saya akan Prof. Zubairi, singkat saja Prof, terkait dengan rekomendasi Anda, apa yang harus kita perhatikan di tengah lonjakan kasus COVID-19,
termasuk juga transmisi lokal yang saat ini terjadi begitu. Prof. Zubairi. Jadi pertama untuk mencegah penularan. Jadi apakah kita sudah divaksinasi dua kali, apakah sudah booster, tetap wajib memakai masker kalau keluar rumah. Yang pertama. Yang kedua, hindarilah kumpul bersama dengan banyak orang di satu ruangan untuk waktu yang cukup lama. Itu tidak tidak ada bedanya apakah itu kumpul bersama itu ternyata untuk nonton bioskop ataupun untuk pengajian ataupun di gereja ataupun di vihara ataupun di mall. Jadi hindari sedapat mungkin sekali lagi kumpul bersama dengan banyak orang di satu ruangan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian untuk masker, karena ini Omikron ternyata jauh lebih mudah menular, maka sedapat mungkin usahakan kalau untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat yang di rumah sakit itu yang N95 atau KN95, kemudian terpaksanya ya pakai masker bedah, masker surgical. Jadi sedapat mungkin N95. Untuk masyarakat juga jangan lupa bahwa masker yang sederhana yang hanya dua lapis itu tidak bermanfaat, tidak bisa mencegah Omikron. Jadi harus memakai masker yang lebih baik. Jadi silakan untuk masyarakat juga memakai masker bedah. Kalau bisa N95 tentu lebih baik. Itu sekarang menjadi standar di banyak negara karena memang Omikron jauh lebih mudah menular. Baik. Terima kasih. Itu yang disarankan oleh Prof. Zubairi. Terima kasih, Prof. Intinya adalah protokol kesehatan yang harus kita tegakkan bersama untuk bisa menghindari dari lonjakan kasus Omikron ini. Terima kasih, Prof. Zubairi.